إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي perjalanan menuju ke Banjar. Berarti mah anu awal-awal lagi sauma eta puasa lah cai. Sampai di Kecamatan Batu Lawang. Sebentar lagi sampai guys. Atau ya Haidar. Oh, saya turun ke apa? Kecamatan Batu Lawang guys. Batu Lawang. Jam itu guys, baru sampai Batu Lawang dari kediaman saya di Cikoneng, Ciamis. Ya, bersama anak saya, mama saya dan Yusuf Asep di depan. Kang Nanang. Terus ikuti perjalanan kami guys. Sudah sampai di wilayah Kecamatan Pulau Erang guys. Ini guys. Ada. Ini guys banyak pohon-pohon di pinggir-pinggir jalan guys. Kena kepala guys. Oh, kepala. Kena kepala guys. Nanti itunya kepalanya. Penyut-penyut guys. Oh guys, hati-hati guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini saya sudah sampai di Pulau Erang, kampung tepatnya di Kampung Bobodo. Ya, harus kena tanah. Kendaraan di Kampung Bobodo banyak. Kita sekarang turun dari kendaraan untuk berjalan kaki, guys. Kita telepon deh, Mas. Kita masuk nanti ke area majlis ya. Renang namanya seberapa jam? Perjalanan lumayan lah ya 4 jam. 4 jam ya? 4 jam guys.
dari kediaman dari Ciamis Koneng sampai ke Pulau Erang ini ada kurang lebih 4 jam. Karena mungkin baru awalan ya ke tempat ini. Jadi belum tahu jalannya, tadi beberapa kali kita nyasar. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai. Ini mujahid cilik. Nah ini guys, pemandangan sebelum kita masuk ke area majelis guys. Majelisnya tepat ada di lereng gunung guys. Saya kurang tahu ini gunung apa ya. Apa yang jelas ini posisinya sangat curam guys. Curam. Di sini dekat ada terdengar nyaring suara orang yang lagi mengaji guys. Permen ikut mengembara. Masuk ke layu, anuhun. Berarti mainan anak, data apa wih? Kayak hati dinya. Anjir. Benar ya, kecil. Benar, jauh dah. Di luar ya? Di luar. Aduh. Kalau melihat jalannya guys, ini guys, jalannya sudah dicor. Sudah pakai aduk. Pakai semen ya. Bisa kalau untuk kendaraan roda 2 masuk. Nah, ini sudah kita lihat ada saung-saung kecil. Mungkin sudah tidak lama lagi guys, kita akan sampai. Ayo lah deh, ayo motor deh, ayo lah. Kasih sih. Nah. Main juga, jauh juga guys ya. Ini barusan Kang An bertanya kepada si kecil ini yang pakai motor, menanyakan jalan sini guys, takutnya kita salah lagi. Lumayan perjalanannya guys, menyusuri lereng gunung. Masya Allah, sangat sangat luar biasa guys. Memang tidak gampang ya kalau kita ingin bertemu dengan para kekasih-kekasih Allah, para aulia-aulia Allah. Harus berdarah-darah dulu guys. Kumakang bi saru budak kali teh ka dieu jalan harus. Bi nyai aya listriknya tah. Ada jalur listrik ternyata. Walaupun tiangnya tidak pakai tiang coran ya. Cuma pakai bambu guys. Nah, ini guys. Lumayan juga guys, ini sudah lebih dari 17 menit kita berjalan kaki, belum sampai juga guys. Namun sama sekali, walaupun lelah, terbayar guys oleh indahnya
lereng-lereng gunung ada di sini, guys. Menjelang petang nih, banyak pohon-pohon yang ditanam oleh petani, pohon pisang, pohon ubi, dan rupanya di sini, guys, nih sudah kelihatan. Nah, di sini, guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini majelisnya Kiai Ajid. Yang mana pada sore hari ini sama-sama kita akan bersilaturahmi kepada guru beliau, yaitu Kiai Haji Munpasir dari Banten, guys. Kita tidak menyanyiakan kesempatan. Mumpung menurut berita beliau ada di majelis ini, maka kita dari Ciamis Cikoneng menyempatkan untuk bersilaturahmi kepada beliau. Ini, guys, kelihatan banyak ya bangunan-bangunan, saung-saung di sini. Itu kayaknya pendopo atau apa itu. Harap ya, Kang Adia. Ya, Nak. Yaudah, adek, ayo. Ayo tuh, Mang Asep. Ayo. Gelang dan jam tangan mohon tidak dipakai. Mang, gelang buka. Gelang buka. Ya. Kita kan serat anak. Nah, ini gelang dan jam tangan mohon tidak dipakai. Nah, ini mungkin yang disebut batu buduk, guys. Ini batu buduk. Mohon ngingang kok. Yang mau gelang kali mah. Ada orang mau tuh? Ini batu buduknya, guys. Namun kalung. Kalung, kalung ge sami. Hah? Nging. Kalung ge. Ayo, yuk nging warcai. Kecil ya, konyol aja, guys. Ini batu buduknya, guys. Jadi disebut batu buduk itu batunya tidak mulus, ya. Alias korodoknya batu buduknya kia kan, kia kan. Itu mulus kan, itu lesang. Jadi batu buduknya kia dek. Nah, majis batu buduk ya, Sami. Batu buduk. Oh. Ayo, Sam. Kalau nanya ke dia. Tes lagi. Sakit batu, Sam. Bacan. Iya, nanya saya. Mohon letak. Ini masjidnya, guys. HP dimatikan. Mungkin untuk meliput hanya sampai di sini saja, guys, ya. Di mana? Di lebet. Ini kelas sarung. Ini kadinya. Ya kan sarung apa? Aku sandal apa teramat amat. Aku di sini kan. Abah tidak mungkin makan. Susur ini dorek. Hah? Susur. Tisu. Susur. Kang Oye, kang Oye nyikat. Sikat gigi. Sikat gigi. Sarung.
ya pakai sarung deh. Inilah setelah udah barusan kita tapi kok mau share di mana? Di lainnya. Ke mana? Hah? Aduh, kok tuh ada dapur kayaknya. Ini guys, habis menuju jalan pulang, habis dari majelis, majelis Abuya nanti, Mun Pasir, ya, bersama mujahid kita, Muhammad Haidar Al-Ghifari, ya guys, walaupun capek tapi Haidar semangat terus, semangat Haidar, semangat ya. Ini guys, kami baru pulang dari majelis Abuya Muhtadin. Ini melihat bulan ya, yang begitu besar. Muhammad Rizqi. Awas, saya besi. Awas, kita kait pala. Pala, guys. Ada kain naon, Mang? Ada besi teh? Anu tadi ngarungunuk guna itu nih. Terjegetah. Sayanya kualitasnya. Jarang nih. Jarang di kolonnya. Guys, ini baru turun gunung. Sudah kembali ke parkiran mobil. Alhamdulillah. Ini si kecil sangat kuat sekali guys, kecil sangat tangguh sekali guys, walaupun habis dari gunung, semangat guys, semangat. Ya, punten Pak. Duduk non dek. Duduk bulu. Duduk non. Nah, sudah kembali ke kendaraan guys, pulang kembali. OTW pulang kembali guys ke kediaman Cikoneng. Yuk. Udah, rakyuan, eh rakyuan, tek. Aduh. Yang mana?